Sebelum memulai pembahasan mengenai asal-usul suku Sunda, dengan tidak mengurangi rasa hormat pada kepercayaan, legenda, cerita turun-temurun, dan mitos, perkenankanlah kami memohon maaf apabila dalam pembahasan kali ini, terdapat hal yang berseberangan dengan keyakinan yang telah dipercayai selama turun-temurun, atas asal-usul leluhur suku Sunda. Metode pembahasan kami kali ini, adalah murni berdasarkan lini masa sejarah sebaran penduduk awal Nusantara, beserta ciri-ciri kehidupan mereka, serta rangkuman dari beberapa sumber hasil penelitian ilmiah para ilmuwan, sejarawan, dan budayawan, baik itu lokal maupun internasional. Berdasarkan lini masa sebaran awal penduduk Nusantara, Tatar Sunda yang berada di sebelah barat Pulau Jawa, pertama kali dihuni oleh orang-orang Sahul pada saat kawasan ini masih berbentuk paparan Sunda. Kemudian secara berturut, Tatar Sunda didatangi lagi oleh orang Melanesia, orang Austroasiatik atau Melayu Purba, orang Dravida, dan orang Austronesia atau orang Melayu kuno. Teori proses sebaran penduduk awal wilayah Sunda ini dikuatkan dengan hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh lembaga Eijkman beberapa waktu yang lalu. Satu hal yang cukup mengejutkan dari tes tersebut adalah, ternyata orang Sunda memiliki persentase DNA Austroasiatik atau Melayu Purba yang cukup besar. Maka secara otomatis, hasil ini mematahkan teori sejarah sebelumnya yang menyatakan bahwa orang Sunda hanyalah keturunan murni Dutro Melayu, atau orang Melayu kuno. Begitulah keilmuan sejarah yang bukan keilmuan pasti, yang selalu dapat berubah dan berkembang setiap saat. Sebagai pengingat, kata Melayu di sini merupakan istilah klasifikasi ilmiah berbasis bahasa yang telah lazim digunakan, dan tidak merujuk pada identitas atau gen dari etnis, suku, maupun bangsa tertentu. Faktor percampuran berdasarkan tes DNA ini sejalan dengan kondisi geografis wilayah Jawa Barat, baik saat zaman paparan Sunda, maupun zaman di mana kondisi Pulau Jawa telah terbentuk seperti saat ini. Jelas terlihat bahwa Pulau Jawa, atau wilayah Jawa Barat, merupakan salah satu jalur lintasan utama, dan menjadi salah satu titik destinasi utama dari sebaran penduduk awal Nusantara. Hal ini mengakibatkan Jawa Barat menjadi tempat titik lebur pertemuan dari berbagai macam ras atau bangsa, yang datang silih berganti secara berkelanjutan. Karena itu tidaklah mengherankan jika para sejarawan mengatakan bahwa kebudayaan atau peradaban di Pulau Jawa berawal dari wilayah barat atau dari kawasan Sunda, lalu secara perlahan bergeser ke arah timur. Teori ini dapat dibuktikan salah satunya dengan keberadaan situs peradaban prasejarah Gunung Padang, yang ditenggarai berusia lebih tua dari piramid Giza di Mesir. Serta temuan artefak dari jejak pemukiman masyarakat Buni di daerah Bekasi, yang diperkirakan berusia lebih dari 2.500 tahun. Bahkan dalam perjalanan sejarah Pulau Jawa, di wilayah Jawa Baratlah pertama kali berdirinya sistem pemerintahan yang bukan berbasis suku atau puak, dengan keberadaan negeri Salakanegara, yang turut membidani lahirnya dua kerajaan kuno Nusantara, yaitu Kerajaan Martapura di Kalimantan, dan Tarumanegara di Jawa Barat. Secara ilmiah, sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan dari mana nama Sunda berasal. Begitu banyak teori yang telah mengemuka, seperti, nama kepercayaan, nama Gunung Purba, nama negeri kuno, nama peradaban atau budaya, dan lain sebagainya. Di mana masing-masing teori ini memiliki latar belakangnya sendiri-sendiri. Namun secara ilmiah, sangatlah sulit untuk dapat memastikan teori mana yang paling benar. Di sisi lain secara fakta, istilah atau kategorisasi kesukuan pertama kali digunakan oleh kolonial Belanda, sebagai bagian dari strategi pecah belah mereka. Belanda memecah Pulau Jawa menjadi dua bagian utama yaitu, di sebelah barat Pulau Jawa disebut suku Sunda, dan di bagian barat disebut sebagai suku Jawa. Hal ini sejalan dengan catatan seorang pelaut Portugis bernama Tomé Pires yang mendatangi Pulau Jawa pada sekitar tahun 1513. Menurut Tomé Pires, penduduk yang mendiami kawasan sebelah barat Sungai Cimanuk, hingga kawasan Banten disebut sebagai orang Sunda, dan yang tinggal di sebelah timur Sungai Cimanuk, disebut sebagai orang Jawa. Tapi dalam kenyataannya saat ini, keberadaan orang Sunda serta keturunan orang Sunda telah menyebar ke berbagai daerah, dan bercampur baur dengan suku-suku, serta etnis lainnya. Selain itu secara spesifik, orang Sunda sendiri justru lebih cenderung merujuk pada tempat asal mereka sebagai identitas, seperti, orang Cirebon, orang Bandung, orang Tasik, orang Cianjur, dan lain sebagainya. Mungkin ini disebabkan oleh faktor ciri khas gaya hidup, dialek, dan tradisi yang berbeda-beda, meski semuanya berakar pada kebudayaan yang sama. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, kami lebih condong menggunakan kata rumpun suku Sunda, atau orang Sunda, sebagai penyebutan identitas dari salah satu suku terbesar di Indonesia ini.
Lalu pertanyaannya adalah, secara ilmiah, dari manakah asal-usul leluhur orang Sunda ini berasal? Jika kita merujuk pada lini masa sejarah dan hasil tes DNA orang Sunda, maka dapat dikatakan leluhur orang Sunda didominasi oleh orang Melayu purba dan orang Melayu kuno, serta sedikit pengaruh dari Australomelanelosit, Dravida, dan ras lainnya. Itulah mengapa secara umum tampilan orang Sunda lebih mengarah pada ciri dari orang Melayu purba dan orang Melayu kuno, yaitu antara lain, berkulit putih atau kuning, berambut hitam lurus, berhidung kecil atau sedang. Di sisi lain, daerah-daerah di mana pernah berdiri kerajaan-kerajaan kuno berbasis India, seperti Salakanegara dan Tarumanegara, serta daerah pesisir pantai, orang Sunda akan cenderung berkulit coklat atau hitam, serta berambut ikal. Dikarenakan probabilitas percampuran antar ras di daerah-daerah pesisir tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedalaman atau di daerah pegunungan. Secara garis besar, ciri-ciri kehidupan dari para penduduk awal Nusantara yang mendominasi daerah Jawa Barat ini dapat diringkas berdasarkan lini masa sejarah sebaran sebagai berikut. Pada awalnya daerah sepanjang Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat dihuni oleh orang Sahul dan disusul oleh orang Melanesia, yang melahirkan keturunan orang Australomelanesoid. Mereka adalah orang-orang berkulit hitam, berambut keriting atau ikal, yang hidup secara berkelompok berdasarkan kekerabatan. Mereka yang tinggal di daerah pesisir, secara sosial cenderung lebih terbuka dan menempati rumah-rumah sederhana. Sementara mereka yang tinggal jauh di pedalaman, adalah kaum nomaden yang secara sosial tertutup. Penduduk awal selanjutnya adalah orang Melayu purba yang datang minimal 3.000 tahun sebelum Masehi. Secara mayoritas, mereka adalah kaum nomaden yang menempati gua-gua alam, atau tinggal di tempat hunian sementara karena sifatnya yang mengikuti jalur sumber makanan. Mereka tinggal dalam kelompok kecil berisikan anggota inti keluarga, dan menerapkan sistem kekerabatan parental yang tidak membedakan hak dan kewajiban anggotanya berdasarkan gender, baik itu dalam aktivitas keseharian maupun dalam urusan sosial lainnya. Namun otoritas tertinggi berada di tangan kepala keluarga, dalam hal ini sang ayah, atau laki-laki yang dituakan dalam kelompok mereka. Sistem ini juga mengenal dan menjalin kekerabatan, baik itu dengan keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, tanpa perbedaan. Maka dari itu, kawasan hunian antar kerabat biasanya terletak tidaklah berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Sebaran berikutnya adalah kaum Dravida yang datang sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Seperti yang terjadi di beberapa tempat lain di Nusantara, orang Dravida inilah yang membawa kepercayaan masyarakat lembah Indus mengenai dewa dan dewi Prahindu. Secara sosial, orang Dravida sangat terbuka dan dapat menerima orang lain untuk tinggal bersama dalam sebuah kawasan hunian secara bersama-sama. Hal ini sejalan dengan gaya kehidupan mereka yang sebelumnya telah berkembang di Harappa dan Mohenjo-Daro, sebelum diserang oleh bangsa Arya. Keberadaan orang Dravida sebagai salah satu penduduk awal Nusantara ini pulalah yang kelak akan memuluskan kedatangan serta asimilasi bangsa India, yang berakhir dengan berdirinya kerajaan-kerajaan awal berbasis India di beberapa kawasan Nusantara, termasuk di Jawa Barat. Selanjutnya adalah orang Melayu kuno yang diperkirakan datang minimal 500 tahun sebelum Masehi. Orang Melayu kuno tinggal secara berkelompok beranggotakan satu kekerabatan, baik itu dari pihak ayah maupun ibu, dalam sebuah hunian tetap serta terletak tidak jauh dari sumber air, atau di pinggiran sungai, atau di atas rawa. Itulah mengapa rumah mereka biasanya berbentuk panggung dan berukuran besar. Secara sosial, mayoritas Melayu kuno adalah orang terbuka yang mampu beradaptasi secara cepat, serta mampu bersosialisasi dengan orang-orang di luar kekerabatan mereka. Oleh karena itu, bahasa dan kebudayaan Melayu kuno dapat dengan cepat menyebar serta diadopsi oleh para penduduk awal Nusantara lainnya, baik itu melalui interaksi langsung, maupun melalui perkawinan silang di antara mereka. Di Tatar Sunda, kombinasi ras, bahasa, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan di antara para penduduk awal Nusantara inilah yang pada akhirnya melahirkan keturunan-keturunan dengan ciri-ciri fisik baru, yang secara otomatis memiliki gaya hidup dan kebudayaan baru, hasil dari adopsi silang kebudayaan yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar mereka. Hal ini dapat dilihat antara lain, bentuk rumah panggung khas Melayu kuno yang dibuat berukuran lebih kecil dan pendek, hanya diisi oleh keluarga inti. Rumah ini terletak pada areal pemukiman yang tidak murni berdasarkan kekerabatan, bahkan cenderung berdasarkan kesamaan profesi. Sistem kekerabatan parental yang mengikat kekerabatan dari pihak ayah dan ibu, khas Melayu purba dipertahankan.
Meski mayoritas orang Sunda secara sosial ramah dan terbuka dengan orang lain, namun sampai saat ini masih ditemukan pula kelompok-kelompok yang secara sosial tertutup, sesuai dengan ciri kehidupan Australomelanelosid. Demikian pula halnya dengan kepercayaan atas dewa-dewi, yang merupakan ciri khas dari kaum Dravida, masih dapat ditemukan di beberapa tempat di Jawa Barat. Sementara itu dari sisi keilmuan, khususnya di bidang bahari, terjadi peningkatan yang sangat signifikan, menyebabkan leluhur orang Sunda menjadi para pelaut ulung. Mengutip kembali catatan Suma Oriental oleh Tome Pires pada tahun 1513, saat itu orang Sunda telah terkenal sebagai para pelaut yang gagah berani, dan memiliki berbagai macam tipe kapal seperti tipe Lankara dan tipe Jung. Mereka telah mampu menjelajahi seluruh wilayah Nusantara, bahkan telah mencapai kawasan Maladewa, India dan Timur Tengah. Para pelaut ini pergi membawa komoditas seperti hasil bumi, emas, serta kain, untuk diperdagangkan di mancanegara. Dan sekembalinya ke wilayah Jawa Barat, mereka membawa komoditas lain untuk diserahkan ke pihak kerajaan, atau untuk diperdagangkan, antara lain, kaum budak, kuda, keramik, serta barang-barang komoditas lain, yang pada saat itu tidak didapati atau sangat jarang keberadaannya di Nusantara, atau di Tatar Sunda. Oleh Tome Pires, orang Sunda juga digambarkan sebagai kaum yang bersahaja, berjiwa satria, jujur, dan pekerja keras. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor karakter Kasundaan yang dianut oleh mayoritas orang Sunda, yaitu, cager atau sehat, bager atau baik, benar atau benar, singer atau mawas diri, wanter atau berani, dan pinter atau cerdas. Karakter Kasundaan ini dipercayai sebagai jalan menuju keutamaan hidup, dan telah menjadi bagian dari budaya orang Sunda, yang mendarah daging sejak zaman dahulu hingga saat ini. Sementara dari sisi bahasa, setidaknya dari abad ke-14, orang Sunda telah mempunyai aksara sendiri yang dikenal dengan nama Ngalagena. Aksara ini digunakan pada Prasasti Kawali atau Prasasti Astana Gede, untuk mengenang Prabu Niskalawastu Kencana yang memerintah di Kawali Ciamis, antara tahun 1371 hingga tahun 1475. Sayangnya saat ini penggunaan aksara Ngalagena seakan terlupakan, akibat dari kurangnya perhatian untuk mempelajari dan tetap melestarikan penggunaannya. Keberadaan orang Sunda, baik itu secara genetika maupun kebudayaan, kemudian dipengaruhi pula oleh berbagai macam etnis yang mulai memasuki wilayah Nusantara pada masa sejarah, seperti etnis Arab, etnis Cina, bangsa Eropa, dan lain sebagainya. Serta tidak lepas pula pengaruh kebudayaan berdasarkan agama Hindu, Buddha, serta Islam. Di mana ketiga agama tersebut turut mempengaruhi dan mengembangkan peradaban serta kebudayaan Sunda seperti yang kita temukan saat ini. Namun demikian, tidak sedikit pula yang masih menganut dan mempraktekkan agama Sunda Wiwitan, yang merupakan agama kepercayaan asli masyarakat Sunda, yang tetap lestari hingga saat ini. Berbagai macam jejak-jejak sejarah panjang serta kebudayaan orang Sunda dari mulai zaman purba, zaman megalitik, masa kerajaan, masa kesultanan, masa perjuangan kolonial, hingga masa pasca kemerdekaan, masih dapat dilihat hingga saat ini yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan besar kemungkinan, masih banyak lagi peninggalan-peninggalan leluhur orang Sunda yang masih menunggu untuk ditemukan, dipelajari, dan dilestarikan, agar generasi penerus semakin mengetahui kehebatan serta kebudayaan tinggi yang dimiliki oleh salah satu nenek moyang bangsa Indonesia ini. Demikianlah pembahasan singkat mengenai asal-usul rumpun suku Sunda yang dapat kami sampaikan. Sebuah rumpun besar yang syarat historis dan berkebudayaan tinggi, yang menjadikan bangsa Indonesia beragam, namun tetap satu. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.